Seorang pengendara mobil pelaku tabrak lari menjadi sasaran amukan sejumlah pengendara motor dan warga di Jalan Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis malam. Sebelumnya, pelaku yang diduga mengemudi dalam kondisi mabuk ini menabrak belasan motor dan satu pejalan kaki dari Jalan Tendean hingga kawasan Saharjo. Mobil sedan berwarna hitam menjadi sasaran pengerusakan oleh sejumlah pengendara motor dan warga di Jalan Saharjo, Jakarta Selatan karena terlibat tabrak lari. Sementara pengendara mobil juga menjadi sasaran amukan hingga tak berdaya. Pelaku yang babak belur kemudian dievakuasi menggunakan ambulans ke rumah sakit. Sebelumnya pengendara mobil yang diduga dalam kondisi mabuk minuman keras ini menabrak belasan pengendara motor dan satu pejalan kaki mulai dari kawasan Tendean dan baru berhenti di kawasan Saharjo. Saya ketemu mobil itu mulai dari Pancoran. Di belakang saya ada mobil, saya kejar. Saya ikut kejar sampai di sini baru berhenti. Nabrak apa aja nih Pak? Untuk posisi pengendara, posisi mabuk. Untuk semua motor, mobil sudah dihajar semua. Berapa kira-kira berapa kendaraan? Kurang lebih ada 15 motor yang sudah ditabrak. Akibat tabrak lari ini, 8 pengendara motor yang menjadi korban mendapatkan perawatan di RSUD Tebet karena luka di sekujur tubuh hingga patah tulang. Jadi saya jalan pelan, naik motor. Naik motor. Tiba-tiba ditabrak dari kencang banget dari belakang motor. Terus? Ini saya jatuh nih, tulang langsung patah. Aduh. Mobilnya emang langsung lari apa gimana, Bang? Mobilnya langsung lari apa? Langsung lari terus. Peristiwa ini sempat membuat ruas jalan yang menghubungkan kawasan Tebet menuju Manggarai macet cukup panjang karena banyaknya masyarakat yang mendekati lokasi kejadian. Dari Jakarta, Den Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan.